Ya, selamat berjumpa kembali lagi dengan Teddy Kurnia TKM di Kabupaten Tegamus. Ini saat ini lagi musim durian. Nah, Teddy sekarang lagi berada di sebuah danau untuk mencari durian. Ini saya bersama dengan Pak Sulhan ini. Nah, ini Suheng juga ini. Karena memang kalau mencari malam hari, ini berbagai hal. Ini hutan ini. Artinya memang saya harus ada orang yang mendampingi sekapasitas beliau lah. Nah ini, siapa? Insya Allah. Ah. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan lihat. Di sana biasanya ada api unggun yang besar. Kemudian suara-suara yang ini. Tetapi yang kita cari suara adalah suara yang jatuh. Buk! Nah itu yang kita cari. Nah oleh sebab itu, ikuti terus dengan membunyikan lonceng. Kita akan mencari durian lokal tapi yang maknyos. Biasanya katanya kalau malam hari dapat durian itu lebih enak dari durian biasa. Kita ikuti terus perjalanan Teddy Kurnia TKM. Enggak dulu itu ya. Ayo ikuti perjalanan saya. Kita masuk ke dalam gelapnya malam untuk mencari durian. Ada suara nah. Kita cari. Sini, sini. Biasanya malam gini ada ya? Kedua. Nah, ini dapat satu nih. Alhamdulillah satu tuh, nih. Satu lagi, satu. Kayaknya ada bunyi lagi, Be. Iya. Tuh, tuh, tuh. Itu satu lagi tuh. Mana-mana Pak Kasman, coba-coba tunjukin, tunjukin. Tuh, 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 Pak Kasman tuh. Tuh, satu lagi satu. Mana-mana-mana-mana. Nih, nih, nih. Wah, wah, wah. Terus cari ini. Ini dia. Mana? Woi, oh, iya tuh, tuh, tuh. Tetap. Nah, alhamdulillah. Nah, sip, 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 sip. Ini Pak Tadi. Wah, oh, besar, besar, nah. Besar sekali ini. Wah, ini. Ini Pak Tadi. Bagus nih. Tuh, oh, iya, iya. Tuh, tuh, kawan-kawan nih. Ya, ini besar. Ini saya dengan Pak Kasman ini, pemilik durian di sini nih. Memang kalau malam biasa jatuh ini Pak ya? Ya 1-2 ada yang jatuh Pak tadi. Iya siap siap. Yang siap. Lebih banyak itu nanti sekitar jam 3. Jam 3 jam, katanya saudara-saudara. Ya. Kita lihat tuh pohonnya gede juga itu sana tuh. Iya. Tuh. Nah ini pohonnya nih. Nah kita lihat ini. Nah ini Pak tadi. Nah ini pohonnya nih. Nah ini pohonnya nih. Gede bener tuh. Tinggi. Tuh durinya tuh. Tuh durinya ada banyak di atas tuh. Iya. Iya. Kita ke gubuk dulu, kita coba, kita liatin dulu ini, ya? Iya. Oke. Kita berapa tadi? Buat ngopi. Buat ngopi katanya, ya? Ngopi, biar hangat, badan kita biar hangat. Iya, siap. Tuh. Nanti bentar lagi ada jatuh lagi tuh. Ya, kita tunggu di situ. Nah, ini api unggunnya nih. Nah ini liatin nih. Kita nah, lagi masak juga tuh, lagi masak mie. Nah, iya. Ya, tuh ganjel perut nih tuh. Tuh, liatin. Masak mie, itu bara itu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tuh, untuk ganjel perut kita. Untuk ganjel tangan. Perut aja, biasa, di dalam ini. Ini biasanya kalau durian gini nih, ini wih, luar biasa nih. Maknyus bener nih. Kita akan coba nih bersama. Nih kawan-kawan, ini bocoran nih. Kalau malam hari kayak gini, ini harus hati-hati banget. Karena memang di daerah Sumatera ini masih banyak hal, termasuk banyak mbah kumis seperti saya ini. Ya, oke, ikuti terus. Ayo kita ke gubuk. Nih, Osang. Dapat nih. Wah, ini udah dibuka juga nih. Alhamdulillah, Nena. Lihat ini, contoh-contohnya Nena. Nih. Nah, nih duriannya nih. Ini hasil malam ini. Kita lihat juga nih. Nah. Nih, ini oke banget. Beuh. Nih, lihat. Tuh.
Kayaknya punya saya. Nah, nih tuh lihat tuh. Ah, Tuh, nah, nih. Wih, ini. Gua punya pada deh ya. Oh, tuh ada lagi satu lagi tuh. Hebat tuh cepat tadi. Kita ini kita coba nih. Kita coba nih lemotannya nih. Coba. Nih nah, kayak gini nih nah. Mantap. Tendang banget nih. Rasa pahitnya. Sampai. Luar biasa memang. Luar biasa. Manis benar. Ini kita lihat, coba yang itu. Nah, coba. Nih, Ustaz, coba dicicipin Ustaz. Nih, lihat tuh. Subhanallah, ini luar biasa ini. Nah, coba ini kayak... baru jatuh masih agak keras. Kayaknya ini kerasa benar ya. Pulennya. Ini durian mentari, matahari itu ya. Matahari. Matahari. Memang nunggu durian ini luar biasa Pak Dedi kalau malam. Itu ya. Iya, beda. Ternyata memang durian matahari Pakasman ini sangat luar biasa. Bagi kawan-kawan nih yang masih ada di luar Lampung nih, segera merapat ke sini nih. Ini nih, lihat nih. Ini kuning ini dan ini lihat empuk tuh. Wah, punya kita cantik Pak Dedi. Mantap. Tuh lihat. Baru jatuh nih Pak Dedi. Tuh lihat. Coba dinikmatin dulu Pak. Betul ini. Coba. Buat hangat. Alhamdulillah. Wah, mantap benar Pak Dedi. Luar biasa ini. Murni jatuh. Coba Pak Dedi. Ini lihat tuh. Betul. Teksturnya, dagingnya, seratnya tuh sangat luar biasa banget ini. Waduh, tuh. Aduh. Luar biasa banget ini. Nah, coba kita akan ini. Mantap-mantapnya. Luar biasa. Teksturnya, renyahnya, kemudian manisnya itu, sensasinya di dalam mulut itu, di rongga mulut itu kerasa banget ini. Apalagi kalau di lembut ini. Mata. Luar biasa. Jangan enggak. Segera datang dan nikmati durian Tanggamus walaupun lokal tapi maknyos ini luar biasanya nih Pak Ustadz. Icip dulu yang baru jatuh Pak Ustadz. Alhamdulillah rasanya bagaimana Pak Ustadz? Nikmatnya kalau nunggu durian begini Pak Ustadz. Begini ya rasa durian jatuhan itu ya matangnya betul-betul betul ini. Memang kalau kata sisi durian ini Pak Teddy ya rajanya buah ini Pak Teddy. Oh ya, king fruit ya. Iya, rajanya buah. Saya punya kawan ini namanya Saiful Bahri Albantani, saya akan panggil ya. Iya. Saya akan panggil ya. Biar dia suruh nyicipin bagaimana nih. Dia ini orang Jakarta sana. Iya, bagaimana iya. Rasa ini sensasi menurut dia. Oke ya. Oke. Woi, sini woi. Wah, ini kebetulan nih. Dari panggil dari tadi. Ini siap? Oh, Bang Saiful Bahri Albantani ya? Iya, Bang. Kebetulan kita lagi ngobor durian ini. Coba lihat tuh sama Pak ini Pak Kasman tuh lihat tuh. Kayaknya enak banget. Tadi enggak diajak saya kalau enggak. Iya, tadi rencananya mau diajak. Cuman saya udah ada undangan dari Pak Kasman. Ini lihat nih. Nah, ini. Luar biasa. Saya coba yang paling gede nih. Coba. Iya, Pak. Gede, panjang lagi. Nih. Iya, coba. Coba dulu. Oh, mantap. Luar biasa, Coba. Maknyos. Durian jatuhan itu memang full dia. Wah, luar biasa ya. Pokoknya kalau durian jatuhan paling enak. Paling rajanya durian ya di sinilah, di Tanggamus banyak banget. Rekomendasi buat para kawan yang di luar Lampung, marilah ke sini merapat. Soalnya di sini lagi musim durian gede-gedean. Yuk, langsung aja ya. Kita nikmati lagi nih duriannya. Iya, Pak Kasman ini. Mantap. Ya, aja udah kelihatan. Ini. Kita obrolan ini kawan tadi tuh. Ini. Jadi, kawan tuh. Kita dapat kita nikmatin dulu untuk iya. Penghangat suasana malam. Malam ya kayak gitu ya. Iya, benar ya. Mantap. Coba dilemut dulu, Pak. Gimana nih? Siap, lad. Nih, Pak tadi. Kalau durian murni jatuh dari pohon ini sangat luar biasa rasanya nih, Pak tadi. Manis maknyos. Pak Ustadz senyum, Pak Ustadz. Wah. Mantap, iya. Siap. Pak Ustadz. Iya.
Mantap betul Pak Gede. Yuk. Durian yang sangat luar biasa banget ini. Saya sudah hampir nih lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Dan alhamdulillah kebetulannya memang kita didampingi oleh salah satu senior kita ini, Pak Ustadz itu. Ya. Alhamdulillah aman ya malam ini ya. Aman. Alhamdulillah. Aman. Biasanya kalau malam kayak gini, suara-suara ini sangat luar biasa, mengkhawatirkan sekali. Tetapi karena memang tarikan durian ini lebih besar daripada rasa takut saya, hingga akhirnya datang. Tetapi tetap saya didampingi oleh beliau itu. Nah ini ada durian terakhir, mungkin lemotan terakhir bagi saya sebelum saya tutup ini. Coba kita rasain dulu. Nih teksturnya. Nih, ini lembut banget ini tuh. Lembut luar biasa ini. Rasanya nih. Yakin bener ya. Tadi seperti yang dimakan oleh Saiful Bahri Albantani, ahli toge itu. Tapi dia juga menyukai durian ini. Karena rasanya sangat yang luar biasa. Dan ternyata katanya, ini kalau makan durian agak malam hari, itu menambah stamina untuk pria. Nah, ini jadi saya juga betul, seperti betul, itu. Nah, Pak Kasman juga begitu. Itu tuh. Dan Pak Kasman juga tuh lihat tuh. Ada penambahannya tuh. Makan malam gitu. Oh, makan malam di makan malam. Makan malam di gunung. Makan malam di gunung. Iya. Makan. Nah, karena kawan-kawan mau makan dulu. Jadi untuk sementara waktu saya mungkin cut dulu. Tapi bagi kawan-kawan yang mengikuti tayangan Teddy Kurnia TGM pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kawan-kawan yang lain juga mudah-mudahan mengikuti Teddy Kurnia TGM dalam perjalanan yang lain dengan membunyikan loncengnya. Terima kasih. Kalau nggak hari ini, mau kapan lagi? Kalau nggak nanam durian hari ini, mau siapa lagi? Tanam durian dari hari ini. Salam durian dari Kabupaten Tegamus, Teddy Kurnia TGM.